الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر لنا ولا تعسر علينا ربي أتمم لنا بالخير dan turunlah pada ulama mereka itu dan adu mereka itu baadonyo bakato mereka itu bagi kira baik mereka itu yang muslim mereka itu Akato tetaplah kamu ati agamu Muhammad mangko bahwa sungguhnya agamu bahas sungguhnya hak sungguhnya agamu itu benar Anan turun ado kemenyuruh kamu akan manusia dengan babuk bayi. Artinya dengan beriman dengan Muhammad dan melupakan kamu akan diri kamu. Artinya melupakan kamu. Artinya meninggalkan kamu akan yo diri. Mengkau tidak menyuruh kamu akan yo diri dengan yo babuk bayi. Padahal baram lo kamu ba'a baram lo membaca kamu akan kitab artinya Taurat. Dan padonyo Taurat anan padonyo janjian sesu ateh menyalahi katu akan amal. Maka ado ko tidak mengakali kamu akan jahit perbuatan kamu maka kembali kamu. Imakobar melalui jumlah nisian yaitu atan watan sauna amfusakum lo istifham engkar dan tuntut tolonglah dek kamu artinya tuntuilah dek kamu akan tolong ate pekerjaan kamu dengan sabar anang sabar itu artinya meminjarokan bagi diri atema yang mengkubanciu diri artinya menahan diri pada sesuatu yang tidak disukai. Dan salat dan sembahyang, mengiferalkan diolahkan sembahyang dengan sebutan karena membesarkan bagi saatnya sembahyang. Di sabar tadi disebutkan sabar itu menurut para ulama terbagi tiga. Yang pertama adalah sabar atas musibah. Yang kedua, sabar dalam mengerjakan ketaatan. Yang ketiga sabar dalam untuk menjauhi yang dilarang oleh Allah. Jadi dalam kata sabar itu sebenarnya lah masuk sembahyang. Sabar sembahyang itu adalah salah satu bentuk ketaatan. Apa nah, mangko disambung lo dengan sembahyang nah, di di dia siang aloci perkataan sembahyang itu ditentukan dan maifratkan diolahkan di sembahyang yaitu disebutkan secara terpisah Maifrakan yolakan walaupun dengan sebutan Karno membesarkan bagi saannya sembahyang. untuk menunjukkan keagungan dari sholat itu tadi, Dari sembahyang itu tadi. Dan pada hadis ado Nabi sallallahu alaihi wasallam ba adonyo apabila merusuhkan akan Nabi ana merusuhkan apabila merusuhkan akan yunabi ana merusuhkan pekerjaan satu pekerjaan ba Allah apabila basugiro yunabi kepada sumbayang di hazabahu bulia hazanahu bulia. hazaba atau hazana di nabi kalau ada masalah yang menimpa ada masalah yang ditemui ah, maka Nabi bersegera bersegera untuk melakukan sembahyang dan dikata orang khitab bagi Yahudi tak kalau melarang akan mereka itu daripada beriman an melarang takbur dan mengasihi kebesaran maka disuruh orang mereka itu dengan sabar dan hinyo sabar ba'alah hiyonya puasuh karena bosnya puasa balas ba sungguhnya memacai ya pasokan sahwat dan sembayang karena bosnya sembayang balas ba sungguhnya mewarisi ya sembayang akan khusu dan menapikan ya semua itu akan takbur jadi ayat apakah uh, apa kok bisa bisabri wasalah itu ada dua pendapat ulama satu pendapat mengatakan ayat itu ditujukan kepada umat Islam orang yang sudah masuk Islam satu pendapat mengatakan ayat itu ditujukan kepada orang Yahudi atau Bani Israel karena ayat di belakang itu menghitab Bani Israel nah, jadi ada pertanyaan Ba'atu di surah sembahyang ini kalau masuk Islam lah secara sehari Nabi Muhammad baca di disuruh artinya bana mereka disuruh untuk masuk Islam dulu sudah tuh baru di surah sembahyang secara syariat Nabi Muhammad. Wa innaha lakabiratun illa alal khasiin dan bahwa sungguhnya sumbayang artinya sumbayang Ba'alah sungguh-sungguh barik. Eh, sungguhnya besar artinya barik ila nangka tidak ate orang yang khusyuk mereka itu. Artinya orang yang diam mereka itu kepada taat. Jadi wa innaha innaha kok ada yang mengatakan damir kembali kepada as-salah sembayang. Ada yang mengatakan kembali damir kepada sembayang dan sabar. Dan kalau kembali kepada keduanya maka wa innaha dan tiok-tiok yaitu salat dan sabar dan salat. Sianya orang yang khusus itu segala mereka yang menyangku mereka itu artinya yakin mereka itu bahwa sungguh mereka itu bahwa sungguhnya orang menemui Tuhan mereka itu. Jadi siko zan dengan makna yakin. Nah, di zan kalau zan itu kan tidak penuh tuh tidak percaya seratus persen nah, Zan itu hanya derajatnya sampai 75 Tapi kalau dipasang sih ke makna zan menurut lafaz yang asli makna yang asli tidak cocok sebab orang beriman itu inyo ya kalau dikatakan orang itu hanya tidak penuh keyakinannya tentang hari akhirat maka keimanannya tidak tidak sah maka dengan demikian karena itu zan disiko dengan makna yakin karena seseorang itu seorang yang beriman itu mesti Kepercayaan itu sampai pada tahap yakin. <tuh> Segala mereka yang menyangkut mereka itu, waktunya yakin mereka itu, bahwa mereka itu, bahwa langsungnya orang menemui Tuhan mereka itu dengan babangki. Dan bahwa mereka itu, kepadanya Tuhan, bahwa langsungnya orang kembali mereka itu pada akhirat, mangkum bahwa membalas ya si Allah akan mereka itu. Wahai bani Israel, peringatilah dek kamu akan nimai Aku alatina nimat yang telah berinimai Aku ateh kamu dengan mensyukuri ateh nimat dengan mentaati Aku. Dan bahwa sungguhnya Aku, bahwa sungguhnya melebihkan Aku akan kamu wartny bapak kamu ateh orang alam mereka itu wartny alam zaman mereka itu. <tuh> Dan takwilah kamu artinya takwilah kamu akan hari yang tidak membalasi pada nyuhari hari itu diri daripada diri akan suatu juga. Iyo nyuhari hari nyuhari hari kiamat. Dan tidak diterima orang dengan ta dan ya daripada nyuhari, diri a indak diterima syafaat. Artinya tiado baginya diri a tiado syafaat. Mangko diterima orang yo syafaat maka tidak bagi kita setengah daripada orang yang memberi syafaat mereka itu dan tidak diambil orang daripada itu akan tebusan artinya tebusan dan tidak pula mereka itu bahwa tidak ditolong orang mereka itu artinya ditanggah orang mereka itu daripada azab Allah dan peringatilah dek kamu seketika kami akan kamu artinya bapak kamu dan barulah kitab bab dan kitab dengan ayat <tuh> <tuh> dan barang lo dengan ayat dan dengan ma yang perkembangan ayat ba'ala baram bagi orang yang adu mereka itu pada zaman nabi kita gitu. dengan ma yang telah memberi diolah Allah atih bapak mereka itu karena peringatkan bagi mereka itu dengan nikmat Allah Ta'ala. Karena bahwa beriman mereka itu. Karena bahwa beriman mereka itu. Jadi Kum disiko, wahai bani Israel, tenda yang di kitab itu adalah orang bani Israel atau Yahudi yang hidup di zaman Nabi untuk mengingatkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada nenek moyang mereka. Apa tujuannya agar mereka beriman dengan Nabi Muhammad SAW daripada keluarga Fir'aun. Ingat ketika Allah menyelamatkan Bani Israel dari keluarga Fir'aun. Dari kekejaman Fir'aun. Ya munakum meracunkan mereka itu akan kamu. Artinya merasukan mereka itu akan kamu akan jahai azab. Artinya sangatnya azab. Dan baramlah jumlah bala benua akan hal daripada damir najainakum. hal keadaan merasuk, hal keadaan meracunkan mereka itu akan kamu, arti kan mereka itu akan kamu akan azab. Menyembelih mereka itu, mendabih mereka itu akan abayan bagi ma yang sebelumnya yuzabihun. Nah, Baa bentuk dari apa azabnya itu, jahi azab itu. Nah, Ba'a bentuknya orang uh, Firaun itu menyiksa Bani Israel Nah, kepenjelasannya mandabiah mereka itu bayan bagi masuk bernyanyi akan anak laki-laki kamu artinya orangnya dianakkan mereka itu dan menghidupkan mereka itu artinya mengekalkan mereka itu akan perempuan kamu karena kata setengah tukang tanam baginya Fir'aun bahwa sungguhnya si maulud nah, seseorang yang dilahir yang dianakkan atau seorang anak yang yang dilahirkan maulud baik pada Bani Israel Ado mulut badonyo sebab bagi mempergikan kerajaan engkau laki-laki dibunuh sadu, eh. anak yang lahir laki-laki dibunuh dan pada demikian artinya azab atau malapehkan anan padonyo bala cobaan artinya cobaan atau nikmat daripada Tuhan kamu yang besar. Dan peringatilah dek kamu seketika menceraikan kami artinya membalah kami dengan sebab kamu artinya dengan sebab kamu tak akan lawi akan lautan sehingga masuk kamu akan nyelawi hal, -hal lari kamu daripada musuh kamu mau melapihkan kami akan kamu daripada karam dan mengaramkan kami akan keluarga Firaun artinya kaumnya Firaun syaratnya Firaun dan baram lo kamu ba baram lo maniliak kamu kapado bakat tu ateh mereka itu bakat tu balia ketika Firaun dan kaumnya sedang berado di tengah-tengah Lawi dan seketika menjanjikan kami artinya dan seketika menjanjikan kami dengan alif dan indaknya alif wa adna Oke, alif. bapak apa tu bab? Mufa'alah. Nah, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Wa ada wa ada yuwa'idu wa ada yuwa'idu. Ya. Dan Saqatika menjanjikan kami akan Musa akan sampai puluh malam Artinya mendatangkan kami akan di Musa itu Tak kalau berlalunya sampai puluh malam akan Taurat Karena bahwa beramal kamu dengan Taurat Kemudian mambiak kamu akan Ijil Allah Zina Ijil yang mempersayakan Ijil itu bagi kamu sia yang memperusahakan itu Samiri Akan diambil akan jadi Tuhan Nah, Nabi Musa bayi yang malam, munajat sampai malam ke Bukit Terusina. Anyum malah menyembah Ijil. Padahal Nabi Musa tuh bayi menjapui, bayi menerima kitab Taurat. Yang mana kitab Taurat itu untuk mereka, kalang Bani Israel. Malahnya menyembah patung anak jawi Ijil. Daripada kemudiannya Musa Artinya pada kemudian pergi Musa kepada miat kami Artinya kepada janjian kami Dan baram lo kamu Ba baram lo aniayu kamu Dengan mambiknya Ijil Jadi itu menyembah Anak Jawi, patung anak Jawi itu Ijil itu, itu zalim Kenapa dikatakan zalim Karena meletakkan kamu Akan ibadat karena meletakkan kamu akan ibadat pada lain tempatnya ibadatnya. Di zalim itu lawan dari adil. Kalau adil, adil definisinya meletakkan sesuatu pada pada tampenya. Kalau jadi zalim lawan dari adil meletakkan sesuatu di tidak pada tempatnya. itu Zalim. Jadi yang yang adil itu menyembah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Tuhan disembah. Tuhan yang benar-benar Tuhan itu disembah itu adil. Tapi kalau yang bukan Tuhan disembah atau makhluk itu disembah itu artinya zalim. Kemudian memaafkan kami daripada kamu arti maafi kami akan dosa kamu daripada kamu dan demikian artinya maafi mudah-mudahan kamu bahwa mudah-mudahan syukur kamu akan dimaafkan kami ya kamu. Dan seketika menatangkan kami akan Musa akan kitab artinya Taurat dan Furkan atau Tafsir. Jadi wal Furkan go atau Tafsir. Anu atau Tafsir go al Furkan iko menjelaskan kitab itu. Di kitab itu adalah al Furkan. Artinya yang membedakan antara yang hak dan yang batil dan yang halal dan yang haram. Mudah-mudahan kamu ba mudah mudahan dapat petunjuk kamu daripada dengan yo kitab itu daripada kesesatan. Ba kita ambil sesumun gini kok. Aji. Tok begindo. Ah, ya ndak ada. Tak <tuk> masalah ya. Ya, ya dia ulang boleh ke ya. Ya, jangan pendek nak panjang dah ya. Mudah-mudahan kamu ba mudah mudahnya dapat petunjuk kamu dengan yuk kitab itu dari padonan saset dan seketika berkata Musa bagi kaumnya Musa asianyo segala mereka yang menyembah mereka itu akan Aka temusa wahai kaumku bosongnya kamu Ba'ala sungguh telah niayu kamu akan diri kamu Dengan mambiak kamu akan ijil akan jadi Tuhan Mangko tobatlah kamu kepada Tuhan kamu Artinya si halik kamu Kepada orang yang menciptakan kamu Kepada si halik kamu dia si halik kamu Kepada orang yang maduan kamu Artinya si halik kamu Yaitu orang yang menciptakan kamu daripada apa tobat daripada menyembah ijil mau bunuh dia kamu akan diri kamu artinya hendaklah membunuh orang yang ba, orang lapih daripada kamu akan orang badoso jadi artinya orang yang tidak ikut menyembah ijil itu membunuh orang yang badoso yaitu yang menyembah ijil Baram lo demikian arti membunuh Baala baram lo lebih baik bagi kamu pada sisi si kamu yaitu orang yang madokan kamu orang yang menciptakan kamu mangko memberi taufik yolahkan kamu bagi mampabuik demikian dan motus yolah te kamu akan awan yang hitam karena bahwa jangan malik setengah kamu akan setengah mangko bahwa mengasihi yo setengah akan setengah sehingga telah terbunuh daripada kamu sebagai tujuh puluh ribu. menerima tobat ya Allah kamu Hati menerima ya tobat kamu bosung Allah ya Allah orang menerima tobat lagi orang penyayang orang lagi pengasih lagi penyayang sakan dan sakatika berkata kamu dan sungguh keluar kamu atau Musa karena bah minta uzur kamu minta uzur minta maaf minta mohon ampunan kepada Allah daripada menyembah ijil dan mandanga kamu akan kalamnya Musa akatuh kamu wahai Musa sekali-kali tidak iman kami bagi engkau sehingga malik kami akan Allah hal keadaan nyatu artinya nyatu nah, tadilah menyembah ijil menyembah anak jawi patuh anak jawinya Alah nah, lah, di, di, surah surat tobat, nah, kini lah tobat lain lo cerita lain, nah, lain nanti enggak tu. Nyedak keberiman kepada Allah kecuali kalau lah nampak dengannya Allah itu secara nyatu, hanya Tuhan Allah itu. Kalau nampak dek kami Tuhan engkau wahai musal kami lu beriman oleh. Mangko menyesuaikan kamu ana menyeso patui, artinya sorak mako mati kamu. Adi itu ndak sopan pertanyaan tera. permintaan. Mako langsung di ditembak di Dan para lo kamu bala ba bermaniliak kamu akan mai yang terurai madengan kamu. Kemudian mengutus kami membangkit kami akan kamu. Kemudian membangkit kami akan kamu, artinya menghidupkan kami akan kamu daripada kemudian mati kamu. Mudah-mudahan kamu baru mudah mudah-mudahnya bersyukur kamu akan nikmat kami dengan demikian. Dan menaungi kami hati kamu akan awan. Bahwa banyak nikmat ke Bani Israel itu tidak. Dan dalam dalam keadaan apa kepanasan panih hangi di padang tiah dinaungi dengan awan dilindungi dia awan dia, 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 dia dilindungi dengan awan. Artinya menutik kami akan kamu dengan awan yang tipis daripada angin matahari pada padang tiah. Dan menurunkan kami ate kamu nyo padang tiah itu akan almana dan salwa. Baram lo nyo ba baram lo sakamanih dan buruanan gapua dengan takfif mim dan kasar. Dan berkata kami makalah adik kamu dari pendonan bayi ma yang telah memberi rezeki kami akan kamu. Dan makan makanlah adik kamu dari pendonan bayi anan ma yang telah memberi rezeki kami akan kamu dan jagalah menaruhkan kamu. Mengkau kafir kamu akan nikmat makanlah rezeki yang telah diturunkan itu. Jangan disimpan, makan bara bis bara bata makan aja kemudian jangan disimpan. Simpan. Mangko kafir kamu akan iman dan menaruhkan mereka itu. Jadi dilanggar juga apa tadi itu aturan tadi itu. Jangan disimpan disimpan aja juga. Mako diputus orang yang nikmat daripada mereka itu. jadi karena tidak patuh itu, mako tidak datang datang dolai almana dan salwa itu diputus lima tersebut dan tidak nyayu mereka itu akan kami dengan demikian tetapi aduh mereka itu akan diri mereka itu ba adonyo mereka itu karena bosungonyo bahayonyo bahayunya ba sunyati mereka itu dan seketika berkata kami bagi mereka itu para kemudian keluar mereka itu dari para perang tih akato masuk dari kamu akan ini karya artinya baitil baitil makdis atau ariha. Nah, maka makalah dek kamu daripada bumi itu sakiro Daripadonya karya sakiro berkehendak kamu hal keadaan lapang. Artinya laweh tidak ada jenis larangan pada makan. Dan masuk ada kamu akan dan masuklah kamu akan pintu artinya pintunya karya hal keadaan sujud artinya tunduk kamu dan katolah dek kamu baram lepintak kami ba baram lo kurangkan. Artinya bahwa mengurangkan engkau daripada kami akan kesalahan kami. Kalau dikata mengampuni kami dan perutikra dengan ya dan tak hal keran dibina bagi maf'ul. Jadi kalau dibina bagi maf'ul apa artinya itu diampuni. Kalau naufir mengampuni kami kalau yufaru atau tufaru berarti artinya oleh diampuni mengampuni kami bagi kamu akan kesalahan kamu dan supaya menambahi kami akan orang berbaik yang mereka itu dengan taat akan ditambah akan pahalu. mangko manuka segala mereka yang nyayu mereka itu dan mereka itu akan kato selain allazi yang dikato orang yo allazi bagi mereka itu jadi disuah tadi apo ya, apa masuk masuk karya itu ah, anak tadi diperintahkan ya Allah kurangkanlah kesalahan kami artinya ampunan dosa kami ah siang yang dibaca masuk karya tadi itu ah, siang yang dibaca berkata mereka itu mangko berkata mereka itu baram lo bijo baram lo pada jaguang anca anca apa sih kaya iko jagung ditanam sih kok apa Hancak tumbuh heko, hankam jagoan cakwah si koko. Lain yang diperintahkan, lain yang dibaca heko. Mako masuk mereka itu, hal keadaan bensin mereka itu, tepang kapahu mereka itu. Mako menurunkan kami atas segala mereka yang niai mereka itu, pada ayat anak padonya, meletakkan isim zahir pada tampil yang mudumar. Karena bersangatan, Pado mengkabihkan saat mereka itu. Jadi amukasi itu meletakkan isim zahir pada tampe yang Mudemar Jadi harusnya foto yang Mudemar mengkomunikan kami ateh ateh kamu itu ndak kan kamu belakang tadi isim Mudemar Belakang kan kamu tadi itu enggak? mengampuni kami bagi Baik. kamu akan kesalahan kamu kum jadi seharusnya kum joko Allah zina zalamu ke kum aku menolkan kami ateh kamu atau nah, seharusnya itu ya. tapi kamu tuh kum itu ya isi mudum ditukar dengan Allah zina zalamu atau nah, tujuannya untuk menyatukan kejahatan mereka menyatukan buruknya perbuatan mereka maka menurunkan kami atas segala mereka yang nyanyi mereka itu pernyataan apa doanya melatakan isim saya pada yang bodoh uh, karena bersangatan pada mengkabikan pekerjaan mereka itu saat mereka itu akan apa diturunkan akan rijis artinya azabnya tolah tahun nah, di tahun itu wabah samolah jo wabah corona gini. Nah, wabah yang mematikan daripada langit dengan maya adu mereka itu badannya fasik mereka itu artinya dengan sebab fasik mereka artinya dengan sebab fasik mereka itu artinya keluar mereka itu daripada taat Mangkobinasolah binaso daripada mereka itu pada satu jam tujuh puluh ribu atau lebih atau lebih sedikit sajam tujuh puluh ribu yang meninggal. semuanya gini lah, gini tidak parah tuh, nak rendah. Kini corona ke banyak nak kena tapi lebih banyak yang sembuh pada yang meninggal. Meninggal kan lagi seorang-seorang lah je. Kau sajang 70 ribu. Oh, banyak itu. Ah. Dah corona mati. Eh, penyakit lain ya lah ada penyakit lain sebelumnya enggak dan peringatilah ada yang kau sakati kau menuntik tuang Musa arti menuntut Musa akan tuang bagi kaumnya Musa dan sungguh dahaga mereka itu dahago mereka itu pada padang tiah di padang tiah kau di padang pasir kering kerontang gersang ya enggak kehausan mintakan Nabi Musa air kami haus di ko kau maka berkata kami pukul ada de engkau dengan tungke engkau akan batu. Dan ianya batu banyak Allah yang melarikan dengan kainnya Musa. Nah, itu kain yang melayan melarikan, melarikan pakaian Nabi Musa waktu mandi nah. nah, Yang melarikan pakaian Nabi Musa waktu Nabi Musa mandi karena Nabi Musa di, di fitnah. Nah, Musa aku nama mandi sama wa itu tuh ada <laughs> nah, mau penyakit hernia namanya gini aja enggak Musa ke hernia mah jadi batu itu melarikan pakaian Nabi Musa untuk melepaskan Musa dari fitnah. Yang ringan lagi sampai persegi seperti kapal laki-laki yang putih atau bercampurnya putih. Maka memukulnya Musa akan ye batu. Jadi dipukulnya tungkek batu tadi itu. Maka terpancarlah, artinya balah ye batu dan mengalirlah daripadanya batu itu dua baleh zat ayi. Dengan sebilangan kaum. Jadi kaumnya dua baleh kaum memancar nah, dari batu tadi dua balai mata di untuk satu mata satu kaum untuk satu kaum sungguh mengetahui tiap manusia artinya kaum satu kaum daripada mereka itu akan tampak minum mereka itu arti tampak minum mereka itu mengkau tidak basari akan mereka itu pernah minum selain mereka itu dan berkata kami bagi mereka itu makalah dek kamu makalah kamu dan minumlah kamu daripada rezeki Allah dan janganlah bobot binasu kamu pada bumi hal keadaan bobot binasu kamu Ditaksau dengan mufsidin itu mana ya, samu jangan berbuat binasu kamu pada bumi hal keadaan bobot binasu kamu hal muakkadah hal yang mentakiti bagi amilnya hal daripada asia Asia dengan kisrah dengan kasrah musalasah yaitu fa Asia afsada maknanya yaitu babuek binasu afsada maknanya lah selesai satu sumun silahkan sianan kemulang